Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithu kitabullah wa khairal hadiyu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Kita sambung lagi kitab Al-Adhkar An-Nawawi pada bab keutamaan zikir sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang telah kita bacakan pada bulan yang lepas, iaitu Nabi sebut kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah, berat atas timbangan dari cintai Allah yang Maha Pengasih, itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kadar bacaan dia terpulang atas kemampuan masing-masing. Cuma apa yang kita nak ambil dia punya kelebihan dia yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu berat di atas timbangan dan juga dikasihi oleh Allah Ta'ala. Macam mana hina pun orang tu atas muka dunia oleh manusia, tetapi apabila dia dikasihi oleh Allah, bermakna dia ada nama di sisi Allah Ta'ala, dia ada kedudukan di sisi Allah. Ya Allah Ta'ala nak beri dia macam-macam kelebihan kerana kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu hampir. Baik. Muka surat yang ke-19. Hadis yang ke-16 telah diriwayatkan oleh Juwairiyah Ummahatul Mu'minin radhiyallahu anha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha بكرة حين صلى الصبح وهي في المساجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه فقال ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربعة كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. Maksudnya Nabi SAW keluar daripada rumah pada waktu fajar. Ini waktu subuh, nak salat subuh. Sementara dia, yakni Ummul Mukminin, isteri Nabi, berada tempat salatnya. Setelah masuk waktu duha, beliau kembali. Dia berada di tempat salatnya. Maka beliau bersabda,
engkau masih tetap dalam keadaan seperti seperti aku tinggalkan. Engkau masih tetap dalam keadaan seperti sewaktu aku tinggalkan. Ini sebelum subuh tadi. Duduk situ tak bangun-bangun sampai duha. Maka dia menjawab benar. Isteri Nabi tadi jawab benar. Nabi SAW bersabda, setelah aku keluar dari rumahmu, aku mengucapkan empat kalimah. Aku mengucapkan empat kalimah sebanyak tiga kali, yang apabila ditimbang dengan apa yang kamu baca semenjak awal tadi, awal pada hari tadi, pasti lebih berat. Iaitu subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinat arshih wa midada kalimati. Maha suci Allah, segala puji sebanyaknya makhluk ciptaannya, seredha dirinya seberat arash dan sebanyak tinta firman-firmannya. Dalam riwayat yang lain, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arshih, subhanallah midada kalimatih. Maha suci Allah, banyak Maha suci Allah, banyak makhluk ciptaannya. Maha suci Allah, serada dirinya. Maha suci Allah, seberat arasnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta firmannya. Baik, hadis ini sahih. Satu benda yang kita dapat pada malam ini sebagai perbincangan kita yang pertama ini, bagaimana Nabi SAW merupakan orang yang paling layak untuk mengatakan hak ni lebih baik dan hak ni lebih baik. Tidak ada manusia yang boleh sebut bahawa ini lebih elok, ini lebih elok, kecuali datangkan dalil yang betul. Maka Nabi sebelum daripada solat subuh, dia keluar untuk solat subuh, dia balik, dia tengok isteri dia masih lagi berada di situ. Dia kata, masa aku keluar tadi, aku baca subhanallah bihamdih adada khalqih ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Satu riwayat, satu riwayat ayat subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arshih, subhanallah midada kalimatih. Dua riwayat yang boleh kita baca di situ. Yang pentingnya, apa yang disebut oleh Nabi SAW, kelebihan dia, kelebihan dia, timbangan kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW, bila kamu baca ni, bila ditimbang hari kiamat, lebih daripada amalan yang kamu buat sebelum subuh sampai waktu duha. Kalau baca Quran, baca Quran lah. Kalau zikir, zikir lah. Ini punya kelebihan yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nabi baca tiga kali. Kita baca sekali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih adada khalqih, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ini di antara bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup mudah, cukup mudah. Tak payah kena gula ayam, tak payah kena makan nasi lemak, tak payah. Nah, hanya sebut je subhanallah bihamdih hadza khalqihi wa ridha nafsi. Sangat-sangat mudah. Kami basuh kain boleh sebut, kami memandu boleh sebut, nak turun daripada rumah nak mari ke masjid boleh sebut. Begitu mudahnya Islam yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-17 telah riwayatlah kita At-Tirmizi dengan lafaz ala
Wa'allimuka kalimatin taqulu linaha subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah rida nafsi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. Juga boleh disebut tiga kali, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih tiga kali. Itu juga dalam riwayat Al-Tirmizi disebut cara baca begitu. Ataupun nak buat lagu segi, subhanallah bihamdihi adada khalqihi rida nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih, pun boleh juga. Sambil goreng ikan, sambil tumis bilih, ada masalah. Tak semestinya kita duduk sambil bawa kereta Allahu Akbar, muluk je malah sebut, baik menyanyi pada berzikir. Baik menyanyi, baik cakap kosong, baik cakap benda tak ada faedah daripada berzikir banyak-banyak. Rasa lengah mulut berzikir. Baik mengata kat orang, baik mengumpat kat orang, baik mengeji kat orang. Atau lebih enak lagi. Nafsu pun suka, syaitan pun suka. Inilah kerugian hidup manusia bila tidak menggunakan masa yang diperuntukkan oleh Allah dengan betul. Rugi sangat. Saya sebut pada tuan-tuan, hidup di atas muka dunia ni nak banding dengan kematian kita, mati lebih lama. Mati lebih lama. Perjalanan di alam barzakh nak menuju ke akhirat lama masa. Nak banding dengan hidup di atas muka dunia yang singkat dan sekejap saja, tak lama. Kita kata 70 tahun kita duduk atas muka dunia. Nak banding dengan akhirat, lama lagi masa kita duduk dalam kubur nanti. Sementara Allah Ta'ala bangkit di yaumil mahsyar, di negeri akhirat. 80 tahun ke 90 tahun nak tahu muka ni satu jangka masa yang sikit, yang sedikit saja. Hatta Nabi Nuh alaihi salam umurnya alf illa 50 aman, 950 tahun, tapi dia telah mati sampai ke sekarang ni, tak kiamat lagi. Kiralah berapa puluh ribu tahun nak main dengan umur dia ada. Menunjukkan bahawa perjalanan selepas daripada kematian itu lebih lama daripada umur kita. Benda beginilah yang boleh tolong kita, yang boleh menaikkan darjat kita di sisi Allah ketika mana kita bertemu dengan Allah. Baik. Hadis yang ke-18. Telah kami riwayatkan juga dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asy-syams." Artinya, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Allah maha besar, lebih aku sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari. Besarnya perkataan ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang biasa kita sebut. Banyak mana ustaz? Sebanyak yang kita mampu. Banyak mana yang kita mampu? Berapa banyak yang boleh kita sebut? Kita sebut. Puah kita sebut subhanallah bihamdihi adada khalqi. Kita sebut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perkataan subhanallah dua, subhanallah bihamdihi tadi, ini subhanallah alhamdulillah. Perkataan subhanallah satu ungkapan yang kita sebut apabila kita takjub kepada satu benda. Perkataan alhamdulillah, kita sebut perkataan ini biasanya apabila kita menerima nikmat daripada Allah. Subhanallah walhamdulillah,
Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah satu perkataan yang menafikan Tuhan yang lain. Hanya Allah sahaja yang menjadi Tuhan. Allahu akbar, biasanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila kamu gembira fakabbarahu, kamu takbir Allahu akbar. Gembira, kita takbir, tanda kita gembira. Sebab tu hari raya kita ucap takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebab gembira, sebut dengan semangat. Agama Melayu tak? La akbar. Apa punya Melayu? Nak sedih je kerja dia. Macam cerita Hindustan. Sebab tu orang Melayu minat sangat cerita Hindustan ni. Nah, orang Melayu suka sangat cerita Hindustan sebab ada sedih-sedih. Tu minat orang Melayu tu. Gembira, mana Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak ada lagu apa, sebab kita gembira. Begitu juga orang azan sebut Allahu akbar, kerana gembira memanggil Allah Ta'ala, panggil dia, dia sahut seruan Allah. Dan kita kena sebut idza sami'tumun nida' yaqulu mithla ma taqulu muazzin. Bila bunyi orang azan, adalah kamu sebut sebagaimana muazzin sebut, jawab azan dia panggil, kerana gembira. Perkataan subhanallah ni kita takjub. Oleh kerana tu Allah Ta'ala mulakan peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan perkataan subhana. Firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan subhana, maha suci Allah. Oleh kerana peristiwa Isra' Mi'raj ini satu peristiwa yang penuh dengan ketakjuban, peristiwa yang hebat. Macam mana seorang manusia yang dijalankan oleh Allah Ta'ala pada satu malam daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar, hebat. Tapi tuan-tuan, tak pelik bagi Allah ni, cuma manusia rasa hebat. Naik kenderaan katanya dibuat daripada cahaya, disebut oleh Dr. Abdul Majid Zindani. Dia kata munasabah kalau laju sebab cahaya. Kalau bunyi, kelajuan bunyi, kalau kita tengok bunyi ni laju dah. Kelajuan cahaya lebih laju daripada bunyi. Kalau orang ngaji fizik, kawasan yang gelap, bila kita pasang lampu, cahaya memenuhi ruang yang gelap itu sepantas yang mungkin, kerana dia cahaya. Begitulah Allah buat kenderaan daripada cahaya, lalu boleh bergerak daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, jumpa dengan Allah Ta'ala, balik semula pada keadaan satu malam, tak sampai sehari, munasabah kerana kenderaan itu daripada cahaya. Kelajuan cahaya memang kelajuan yang paling laju nak main dengan bunyi. Itu kalau kita bercakap dari sudut logik dia. Lalu benda yang ajaib yang kita tengok depan mata kita, kita sebut subhanallah, hebat. Kerana kehebatan Allah Ta'ala buat satu perkara, benda yang takjub. Bila kita dapat nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita sebut alhamdulillah. Rangkum semua perkataan ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lebih berharga, lebih aku suka daripada dunia yang terbit padanya matahari. Hadis yang ke-19.
dari Abu Ayyub Al-Ansari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Bukhari dan Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman i'taqa 4 anfusin min walidi Isma'il. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, siapa yang mengucapkan perkataan tadi 10 kali, pahalanya seperti orang yang membebaskan 4 orang hamba dari keturunan Ismail. 4 orang hamba. Zaman dulu sistem orang jual, orang beli orang. Zaman dulu. Zaman sekarang orang tak jual orang dah, tapi orang tipu orang dia panggil. Sampai sekarang. Nah, zaman dulu orang jual orang di pasar, hak ni berapa ringgit, hak ni berapa ringgit. Dan ada sistem perhambaan yang diperkenalkan, dan marinya apa ni, Khalifah apa, Umar Abdul Aziz membebaskan semua hamba-hamba tahanan dan tidak ada lagi sistem perhambaan sampai kepada hari ini. Tapi kita baca hak ni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. 10 kali. 10 kali. Pahalanya sama macam kita bebaskan 4 orang hamba. Besar pahalanya. Mudah. Tak susah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali sehari. Oh, berapa dah kita dapat malam ini? Oh, kita biasa baca selalu ni. 10 kali Nabi sebut 10. Maka kita amal pun 10. Baik. Yang ke-20. Dalam Sahih Bukhari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrat kanat lahu idlu 10 riqab wa kutiba lahu 100 hasanah wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila akthara minhu wa qala wa man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawm 100 marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, perkataan tadi dalam sehari sebanyak 100 kali dalam sehari, dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 hamba, diberikan kepadanya 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa, mendapat perlindungan sepenuhnya dari godaan syaitan selama sehari penuh sampai petang. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih baik daripada itu kecuali ada mengucapkannya yang lebih banyak. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi maha suci Allah dan segala puji baginya dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Hak kita sebut tadi, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Oh, tadi 10 kali. 100 kali. Allahu akbar. 5 kali sembahyang. 20 kali setiap kali sembahyang. Lepas wirid sama sekali, baca. 100 kali sehari. Ataupun mampu 100 kali sebelah lepas subuh.
hari itu tidak diganggu oleh syaitan. Ni janji Nabi ni, ni bukan main-main. Jangan ada dalam perasaan tubuh kita ni, hati kita apabila kita sebut benda ni, kita kata, "Ai, betul. Eh, ya ke? Ini bukan soal kabar metro ni. Ni Sahih Bukhari." Nah, maka cerita ni cerita yang betul. Apa kelebihan dia? Dilindung daripada godaan syaitan, dihapuskan sayyi'ah. Sayyi'ah ni tingkatan dosa yang kedua. Dosa ni ada maksiat, maksiat kita panggil pertama. Nombor dua sayyi'ah. Lepas tu khotaya. Lepas tu dhunubun. Empat tingkatan dosa. Maksiat atau paling besar. Sayyi'ah, dosa yang berbentuk kejahatan, yang kalau nak bertaubat kena buat hasanah. Kerana Allah Ta'ala sebut, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya benda-benda yang baik ni, dia boleh menghapuskan benda-benda yang sayyi'ah, jahat. Di antara huraian ulama mengenai dengan sayyi'ah ni, iaitu dosa kita buat yang menyebabkan orang lain susah dengan sebab dosa. Kalau kita pernah khianat pada orang, kita tolong orang. Kalau kita pernah curi barang orang, bagi dia balik. Pernah kata ke orang tu, minta maaf dengan dia. Itu jenis hasanat dengan sayyiat. Kalau atas tu maksiat, maksiat dengan taat. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa may yuti'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faz, maka dia berjaya. Lawan dia, wa may yu'si Allah, mana-mana orang yang buat maksiat. Jadi taat lawan dia maksiat, sayyi'ah lawan dia hasanat. Lepas tu khataya, dosa. Dosa juga khataya ni, kesalahan. Kesalahan. Baik. Kesalahan ni hasanat lawan dia sayyi'at. Allah, khataya ni sebelah pahala dia panggil sawabun. Sawab usad. Khataya ni kesalahan kecil-kecil. Hak kecil-kecil. Hak ni ni dia akan gugur dengan benda kita buat, ambil air semayang, baca Quran, wirid, gugur gitu je ni. Hak besar tadi tak ada nak ambil air semayang. Tak ada. Tak ada dengan baca Quran, tak ada dengan wirid, kena bertaubat dengan Allah, nak istighfar banyak-banyak. Dah taubat ni tak semisi semayang taubat. Semayang taubat adalah salah satu cara untuk bertaubat. Boleh faham ni? Taubat ni satu penyesalan yang mari daripada hati. Bila menyesal sebut astagfirullah. Sebut astagfirullah. Rasa macam tak lepas lagi ni sebut astagfirullah ni. Lalu kita sedekah. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita. Rasa tak selesa lagi. Ambil air semayang dua rakaat, minta doa dengan Allah lepas semayang. Bangun tengah malam. Tanda kita rasa diri kita bersalah. Itu di antara salah satu-satu daripada cara taubat. Tak semestinya semayang dua rakaat, salli sunnata taubatan nasuha, begini-begini. Apatah lagi buat jemaah ramai-ramai pula. Buat program qiyamul lail pula. Marilah sama-sama kita semayang taubat ramai. Semayang taubat ni seorang-seorang mu. Mu rasa banyak mana dengan Tuhan ikut mu lah. Allahu Akbar. Banyak kau buat begitu. Program qiyamul lail perdana lah. Boleh nak buat. Kalau dia peringkat pelajar, kita nak ajar anak tu supaya buat qiyamul lail. Tak ada masalah. Nah, tapi kalau makcik kita sebut gitu pun faham dah. Sebab pakcik pun sebut gitu pun faham dah. Sebut ambil air semayang dua rakaat, lepas tu semayang dua rakaat, minta dengan Allah Ta'ala masing-masing boleh minta.
nak semayang taubat ke semayang hajat ke, semayang dia seorang-seorang. Ni buat program kiamulan. Nombor satu kita semayang hajat ramai-ramai. Nombor dua kita semayang taubat ramai-ramai. Tak ada Nabi semayang taubat semayang hajat ni, tak ada. Nabi bangun tengah malam, Nabi tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha maqaman mahmuda. Jelah situ. Tahajud, tahajud di situ termasuk dengan taubat, semasuk dengan hajat, semua situ. Termasuk semua sekali dah. Cuma kita bangun, kita Allahu Akbar, kita semayang tahajud. Lepas semayang tahajud, dua rakaat kita berzikir. Lepas berzikir kita berdoa. Lepas tu bangun semayang lagi, tahajud lagi. Mudah-mudahan tahajud dah jadi taubat, tahajud tu jadi hajat. Tak ada semayang khas, tak ada niat yang khas. Taubatan nasuha usalli sunnatal hajah, apa tidak ada. Tidak tersabit dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Boleh faham ke ni? Nak kata Wahabi pula tadi. Susah pula lah. Tak kena mengena ke Wahabi ni, eh. Itu kita sebut sembahyang yang Nabi buat. Dan Nabi kata Aisyah, sembahyang tengah malam Nabi ni, dia tak lebih daripada 8 rakaat. Sembahyang Nabi tengah malam. Kalau kita nak buat lebih pun tak ada masalah. Dan Nabi berdiri lama. Berdiri lama. Saya dah ingat surah ustaz nak baca berdiri lama-lama ni. Orang hafal Quran boleh lah baca habis, dia kata. Baca kul wallah banyak kali jadi panjang juga. Ulang kul wallah 100 kali. Panjang tak? Panjang sama dengan surah Al-Baqarah juga. Tak semestinya baca. Apatah lagi sekarang, lagi mudah ada Quran stand letak depan, pasang lampu sikit, nah, tengok Quran. Kalau boleh baca Quran, baca. Kalau tak boleh, ulang baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baca lagi kul huwallah. Siapa kita rasa belengoh, kita berdiri, kita rokok lama sikit, sujud lama sikit, asalkan kita bangun di tengah malam sujud dengan Allah Ta'ala, itu yang lebih bahagia di sisi Allah. Adalah manusia ni harta banyak pun tidak ada guna, tak ada guna semua tu. Tapi apabila dia boleh bangun dua rakaat aja semalam tengah malam, bangun dua rakaat aja menghadap Allah, oi, bahagia hidup dia. Karena itulah penyelesai segala masalah yang dia ada, penyelesai segala masalah. Hati pun jadi tenang, hidup pun jadi ceria. Dengan Allah pun kuat pergantungan, hasil daripada semayang tengah malam. Itulah kita, oranglah masa sedar, sedar masa tak sedar, tak bangun. Nah, kadang-kadang sedar lewat lah, sedar dengan azan dah. Kadang-kadang sedar sebelum azan, pukul 5. Memang tahu macam mana, tak tahulah. Telak, tidur balik. Paguh handphone ni degak kita. Ting 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 bunyi, kita tengok pukul 5, tu kita tutup balik. Letak balik ambil selimut, tu 6:30 baru bangun. Nampak gaya masuk syurga handphone dulu pada kita. Nampak, dia gerak kita pukul 6. Okey. Tapi tak bangun. Letih lah apalah. Macam mana kita nak jawab depan Allah ni? Termasuk saya sendirilah. Bukan tuan-tuan saja. Macam mana nak jawab depan Allah Ta'ala di hari akhirat? Kalau kita boleh bekerja, kalau ada mesyuarat, kita boleh tentu masa pukul berapa nak pergi mesyuarat. Nak appointment dengan orang, buat janji dengan orang, kita boleh tentu pukul berapa. Sampai tepat pada masanya. Tapi macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita punya appointment dengan Allah Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala datangkan mati kepada kita, perjanjian yang tetap bagi kita, yang tak boleh lari dah pada ketika itu. Nak anjak waktu tak boleh dah. Karena pada ketika itu sampailah masa kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik. Diriwayat oleh Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalul dhikr la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah. Hadis ini hasan, rawahu Tirmizi. Dan meriwayatkan sahih Bukhari daripada Abu Musa Asy'ari,
Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Afdalul dzikr la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Itu paling afdal. Selain baca subhanallah bihamdih tadi, subhanallah bihamdih adada khalqih, la ilaha wahdahu la syarika la kullu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita sebut tadi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, jangan lupa seafdal zikir itu la ilaha illallah. Sebanyaknya, kerana itu seafdal zikir. Dapat kau kata sahuh, kau kata rekat ni hilang la ilaha illallah ni. Saya pernah dengar syarahan orang kata rekat, orang kata sahuh ni pelik juga kadang-kadang. Dia kata bila kita zikir untuk orang awam ni memanglah dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu sampai satu tahap dia kata kita jumpa dengan tok guru kita, tok guru kita tu boleh baca hati kita. Ha, berarti tok guru dia pinjam kuasa Allah. Sebab yang boleh baca kuasa hati manusia ni Allah. Innahu alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala tahu benda yang terdapat dalam hati kamu. Manusia lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Tiba-tiba dia kata tok guru dia ni boleh baca hati. Lepas tu tok guru dia akan sebut, lepas pada ni awak dah naik tangga dah. Naik tangga awak boleh sebut berkata Allah, 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 Allah. Dia balik rumah tu Allah, 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 Allah. Mari lagi jumpa 4-5 bulan, awak dah naik maqam. Tak payah sebut Allah, sebut hu je. Hu, hu gitu. Macam amat lembu je. Nampak ni? Zikir ramai-ramai, buat halaqah, hu, 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 baca gitu. Itu bukan seafdal zikir. Dan tidak adalah nas Nabi SAW. Apatah lagi bila sebut bahawa tok guru kita ni tahu hati kita. Lagi teruk. Ini tarekat yang sesat. Tak betul dari sudut pendalilan. Satu, tak betul dari sudut cara nak beramal dengan zikir. Marilah tarekat apa pun, namalah apa pun, kalau apa yang dia sebut itu tidak bersandar kepada dalil yang tepat, dan dia main logik akal dia, dan juga dia tidak pakai dalil, dia pakai kata tok guru dia, maka itu sesat, tak betul. Kita kena jauhkan daripada tarekat tersebut. Tak boleh kita ambil baik sanak zikir ke sanak apa ke. Allah Azam sekarang masyhur ada sanak. Biar ilmu tak ada pun asal sanak ada. Masalah juga tu. Nah, ilmu tak tahu mana pun tapi nak pergi ambil sanak. Sanak orang tu, sanak dengan orang ni. Memang sanak itu penting. Tapi adakah kamu mengaji dapat sanak saja ilmu tak aman? Masyhur saya ada sanak ni. Saya ada sanak ni. Orang kata sanak qiraah. Orang kata sanak hadis. Tapi amal dengan hadis jauh sekali. Ha, macam mana? Bangga dengan ada sanad. Ilmu yang bersanad ni satu ilmu yang penting. Quran contoh ke? Kena bersanad mengaji Quran. Tok guru kita, kita kena pastikan tok guru kita ni mengaji dengan siapa? Siapa dia tok guru dia? Tok guru dia tu pada tok guru pada siapa? Tok guru tu siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya bacaan yang dibetulkan kita ini sama dengan bacaan yang didengar daripada guru dia, guru dengar daripada guru dia, daripada guru dia sampai ke Nabi. Begitu juga hadis. Biasa kita mengaji Quran dan tok guru kampung. Siapa tok guru dia? Tok guru dia ambil di mana? Dia mengaji di mana? Tok guru pada tok guru itu siapa? Untuk dapat ketepatan bacaan. Dan ketepatan bacaan dia kadang-kadang lain. Orang dulu lain, orang ni lain baca. Walaupun rasa dah sempurna, tapi baca depan orang ni ada lagi kesilapan. Itu biasa. Jangan kita berbangga dengan ada sanak saja, tapi berbanggalah kita apabila kita boleh mengamalkan di atas apa yang kita belajar tersebut. Ramai orang banyak ilmu, tak nafi, tapi nak mengamal di atas ilmu dia tu memang susah. Ilmu orang boleh bagi, macam saya ceramah, dia boleh ceramah, boleh bagi ilmu. Saya bagi buah-buah yang baik-baik pada tuan-tuan. Tapi kalau buah yang baik itu saya sendiri pun tak makan, dengan saya pun lingkup. Seorang penceramah yang baik, apabila dia sebut, dia amalkan apa yang dia buat. Dia amalkan apa yang dia buat. Kalau dia kata kau jangan sombong, dia tak sombong. Kalau dia kata kau jangan takbur, dia tak takbur.
Kalau dia kata kau kena ada sifat pemurah, dia kena pemurah. Kalau kau sebut pada kena takwa, dia lebih kena takwa. Supaya jangan masuk dalam ayat ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu sebut benda sendiri kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallah, kabura maqtan, amat buruk di sisi Allah Taala apabila kamu sebut benda itu sendiri kamu tak buat. Allahu akbar. Jadi takut tuan-tuan nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, nak di atas muka dunia cari makan ni bolehlah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir macam orang hidup dengan orang mati. Ala bi dzikrillahi tatma'innu bihil qulub. Dengan ingat pada Allah ni hati jadi tenang. Hidup di sini makna hidup hati dia. Lupa pada Allah, hati itu mati. Bila hati itu mati tuan-tuan, ap kedel ho pagel he. Setengah tu. Pahala wajib. Aku budak bahaya kak. Tapi kalau tengok translit dia tu, kerana hati itu gila dia kata. Ap kedel ho pagel, mana hati itu gila. Pagel-pagel ni gila lah. Macam kita dengar lagu tu, dia tu pagel he. Ha iyalah tu ni. Tu mana gila. Gila-gila pun tengok juga cerita tu. Nah. Kerana hati ni gila. Bila hati ni gila, dia gila dunia, dia gila pangkat, dia gila kedudukan atas muka dunia, dia rasa semuanya hak dia. Bila penyakit gila ni ada dalam hati seseorang, dah gila ni, kalau kita tengok orang gila bawa tank tu, gila. Tapi gila cara dia. Gila dunia ni lebih boleh berberat lagi. Sila-sila azan dulu.
Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir macam orang hidup dengan mati. Hidup di sini saya sebut tadi hidup hati dia. Orang yang hidup hati dia ini bila datang ayat Allah Subhanahu wa taala, dia menerima ayat Allah. Datang perintah Allah, dia terima perintah Allah. Alladhi tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat Allah Taala kepada mereka, makin bertambah iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka berserah diri. Maknanya orang hati hidup ni bila berzikir dengan Allah, hati dia hidup. Dan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa inginkan rahmat Allah, minta dengan Allah, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Kerana itu hati dia hidup dengan rahmat Allah. Tapi orang yang tidak ada zikir, tidak ada ingat pada Allah, nak baca doa jauh sekali. Hiduplah keadaan hati dia mati. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-23, satu lagi. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, jaa Arabiyyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ajarlah aku doa yang dapat aku baca. Baginda menjawab, ucapkanlah, alimni kalaman aqulu lahu qala, ya Rasulullah, ajar kepada aku doa yang boleh aku baca. Baginda kata, qala, qul, kamu katakanlah, ucapkanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil ali, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qala, fahaulai rabbi, famali? Qala, qul Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Baik, Nabi kata bacalah tadi, la ilaha illallah la syarika lah, Allahu akbar kabira. Lalu dia pun tanya lagi, doa itu untuk Tuhanku, mana untuk aku? Hak baca tadi tu ya Rasulullah, untuk Allah tu, puji Allah, dan mana hak bahagian aku? Orang badui dia kata. Jawab Nabi, kamu ucapkanlah, qul Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosa aku. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosa aku. Warhamni, rahmatilah aku ataupun sayangilah aku. Wahdini, berilah petunjuk kepada aku. Warzuqni, dan juga berikanlah rezeki bagi aku. Jadi kita boleh sambung ni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabir, rahmatullah kathira, wa subhanallahi bukrata, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billah il azizil hakim. Fa Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Tu di antara benda yang diajak oleh Nabi SAW kepada badui tadi. Dia mari tanya, ya Rasulullah, ajar kepada aku doa yang aku dapat aku baca. Rasulullah ajar kepada dia, cukup ringkas, berbentuk pujian kepada Allah, pengakuan la ilaha illallah, tidak ada syirik bagi Allah, Allah yang maha besar, dan walhamdulillahi, kata segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, subhanallahi rabbil alamin, dan maha subhanallah, maha suci Allah yang memerintah alam ini, menjadi Tuhan bagi alam, wala hawla wala, tidak ada upaya melainkan kamu ya Allah, al-aziz, yang tidak ada tolak banding, al-hakim, yang maha bijaksana. Maka badui itu kata, hatu hak Allah tu, puji Allah saja, hak aku nak minta ni mana? Dia kata, mu minta lah. Qala, qul, mu katalah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosa. Ighfirli, asal dapat kata ghafara. Ghafara mana tutup, tutup. Kita sebut istighfar. Tutup ni macam lauk atas meja ni, kita tutup dengan saji. Tak nampak lauk atas meja ni, kecuali kita buka. Allah Ta'ala, kita istighfar, dan Allah Ta'ala menutup keaiban dosa kita. Kalau kita, Allah Ta'ala buka dosa kita ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, tak larat kita nak tengok ni.
Orang nak tengok pun malas, saya nak tengok muka tuan-tuan pun malas, tuan-tuan tengok muka saya pun malas. Sebab masing-masing atas dahi ni ada dosa tu, dia buat apa. Nah makcik, tadi lawan cakap tok lelaki suami lah, ada tulis ni lawan cakap suami, nak main masjid malu tutup gitu. Sebab apa? Ada dosa atas ni. Bangun pukul 9 pagi nak pergi makan nasi lemak di kedai, dia tulis dak sembahyang subuh sini. Oh ya Allah, letih tak pergi ke mana-mana kita kalau semua dosa ni dibuka oleh Allah Ta'ala. Tapi kita dah, Allah Ta'ala tak buka dosa tu, alhamdulillah. Kenapa Tuhan tak buka tu? Hasil daripada kita istighfar. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh sebut pada kaum dia, mu istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Waktu Allahumma ghafirli warhamni, rahmatilah aku ataupun sayangilah aku. Perkataan rahmat, kita sebut rahman, rahim. Dua-dua ni ada wa ra, ada wa ha, ada wa mim. Asal ada perkataan rahmat. Dua-dua ni asal ada perkataan rahmah. Dan rahmat ni banyak Allah Ta'ala guna dalam Quran. Contohnya, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak diutuskan Muhammad ini kecuali membawa rahmat kepada alam. Apa makna rahmat? Beradalah lindungan Allah, kasih sayang Allah Ta'ala, serta penjagaan daripada Allah. Itu makna rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Warhamni, wahdini, beri hidayah pada aku. Manusia tidak akan dapat hidup kalau tak ada hidayah Allah. Inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadaina, aku tunjuk kepada kamu hidayah dengan cara aku kirim Nabi pada setiap umat itu. Akhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu berjalan jalan yang betul. Imma syakira wa imma kafura. Sama ada kamu nak pilih jalan orang bersyukur dan mengikut hidayah, wa imma kafura, ataupun kamu tidak mahu ikut hidayah, kamu jadi orang kufur pada Allah. Itu hidayah. Kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim warzuqni, beri rezeki pada aku. Rezeki ni semua sekali lah. Boleh anak rezeki. Apa ni? Kereta baru rezeki. Allahu akbar. Boleh menantu rezeki. Boleh bini comel rezeki. Rezeki belaka tu. Kena banyak sujud syukur. Nah, sujud syukur. Dapat cucu, sujud syukur. Dapat menantu, alhamdulillah, sujud syukur. Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita banyak. Diperintahkan supaya kita bersyukur pada Allah. Kita dok faham rezeki-rezeki ni makanan. Dapat je makanan, alhamdulillah, ada rezeki. Nah, bila kuliah tak ada makanan, kurang orang. Bukan masjid ni, masjid lain sebut ni. Malah dia mungkin hujan kot, tak ada orang. Tapi kalau kuliah nasi lemak sebuku, nanti nak parking tak ada tempat. Apa? Ada rezeki malah ni. Tadi rezeki tu dia, kita tengok makan je rezeki. Tidak. Tuan-tuan boleh duduk sini dengan aman, dengan aircon, dengan sejuknya, boleh dengar. Ni rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita. Kurniaan yang kita tidak sangka Tuhan akan bagi pada kita. Ini rezeki Allah. Jadi sama-sama kita aman, mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.